Guys, ini kita di Jalan Serayu ada pangsit ayam, Mbak ya? Iya. Berapa satunya, Mbak? 500. Murah banget. Jadi pangsit ini ayam. Daging ayam. Oh, daging ayam. Bukan ayam. Oh, daging ayam. Iya. Kalau ayam bener juga ya. Kalau ayam enggak bisa. Jadi guys, kita di Jalan Serayu di Solo ya? Iya. Oh, Mbak Indri. Iya. Oh, saya kira Mbak Laundry. Iya. Bersih ininya. Namanya Semanggi ya? Iya. Jadi bagaimana Mbak mau makan sini Mbak? Coba Mbak, cobain dong Mbak. Kalau lagi gitu? Iya. Jual minum juga Mbak? Enggak? Enggak. Oh ya udah, enggak apa-apa deh. Mana? Pakai yep. Aqua? Enggak, udah makan sini aja dulu, cobain. Udah enggak sabar nih. Oh langsung. Sayang jangan yang panas, yang belakang aja. Ntar. Yang ini aja, ini enggak enak. Enggak apa-apa. Ini ya dikasih? Iya. Bikin pincu gitu ya? Bikin pincu ya. Ini sambelnya sambel apa Mbak? Itu sambelnya sambel jeruk. Oh jeruk. Jadi iya. Ini siapa? Gimana? Sambel dikasih jeruk. Sambel dikasih jeruk. Ya udah. Sambel yang dingin, sambel yang dingin. Ya, sambel yang dingin. Oh, gini ya. Ini apa nih, Mbak? Itu tahu bakso. Berapa tahu bakso? Tahu bakso 1.000, kalau pangsitnya 500. Dingin tambah. Pangsit 3 tahu 1 deh, enggak usah banyak, Mbak. Udah berapa lama jualan Mbak Indri ini? 2016. Udah lama ya? Udah. Ini pangsit diisi daging ayam. Iya. Kalau ayam gedenya enggak masuk ya. Ini dicampur ya. Gini? Biasa campur gitu? Ya tergantung selera. Ini masuk di Solo Kenyang loh mas. Masuk apa? Di Solo Kenyang Instagram itu. Oh Solo Kenyang? Iya. Saya Solo lapar nih. Masuk di sini. Oh sini ya, sini Mbak. Ini aja, deket beca. Deket beca ya. Tadi mau saya charter tukang becaknya nggak mau. Apa iya? Iya saya mas, saya tahu, dia tahu, saya nanya kan. Mana? Mas saya di sini kali? Enggak, yang di sono, yang tua tukang becaknya. Mas, ini jual, tahu nggak itu? Apa namanya charter nggak mau? Iya mau, saya charter deh ngantri ke sana, nanti berhenti 1 jam minta berapa? Cuma mintanya 1 jam 100.000. Waduh. Waduh, lebih mahal dari mobil, nanti saya diomelin sama orang punya mobil. Tapi kan kalau becak kan genjot mas. Ya tapi kan berhenti berhenti 1 jam ini berhenti berhenti, kalau 100.000 diomelin saya ntar. Lah ya itu nggak mau. Ya saya nawarnya takut. Tapi berarti nggak ditawar? Nggak jadi lah, kalau udah nawarin 100.000 nawarnya takut. Jadi tahu enggak apa-apa. Enggak enak, Bang. Kabur mendingan. Masa berarti berhenti di makanan-makanan gitu? Ini entar berhenti, entar sana lagi gitu. Oke. Nah, ini bagaimana nih? Bisa di charter enggak ini? Ini orangnya. Orangnya di situin. Mau enggak keluar orangnya? Enggak. Kalau mau tak panggilin. Jangan. Enggak apa-apa. Mau minta charter ya? Mas, enggak apa-apa. Tak panggilin kalau mau. Tapi ntar kok mahalan harganya. Jangan-jangan ya bapaknya ini mano, dikasih iya, berapa mano? Iya, enggak tawar sama mano. Oh enak kan? Ya iya loh, bapaknya ini dikasih berapa aja, monot gitu loh. Jangan, saya maksudnya perjanjian sekian-sekian gitu. Ya iya, kan tak panggil, terus masnya minta berapa, berapa. Saya dengar dulu dari dia. Iya. Kalau dari dia, harganya kemurahan saya tambahin. Iya. Kok kemahalan saya tawar, tapi kok 100.000 mah bukan kemahalan. Nakut tawarnya. Takut nggak Mbak? Takut lah. Mobil tapi, aja nggak segitu. Tapi masih mau kemana? Keliling aja ke sini, nanti sana ada kan pangsit ada ya. Berhenti. Ngambil lagi, berhenti lagi, berhenti gitu. Oh gitu, pokoknya ada makanan. Apa? Berhenti. Ini saya buka cabang sana. Yang depannya nggak waras itu klinik. Tapi yang ini apa? Kambing. Ya, sama. Bukan sapi. Sama ayam. Kayaknya ada yang sapi sana ya. Itu yang di perempatan itu. Ntar sana berhenti, pokoknya mana-mana berhenti. Nah kalau Mbak goreng, kalau mau dipambilin boleh? Boleh lah. Komisinya 10 ribu. Apa? Buat Mbak yang nyariin. Oh becak? Oh. Asalin becaknya ya? Ya selesain dulu. Iya. Enak Mbak? Enak lah. Pokoknya nggak mau mengaruhi harga dia. Iya. Tapi kotaknya dikunci. Enggak. Ayam guys. Ini bukan enak lagi Mbak, enu. Enuk melenuk ya. Enuk nih. Ini mau di Solo Kenyang itu baca Solo, viral di Instagram. Daging ayam campur apa, Mbak? Ini, ya ayam lah. Enggak ada campuran ya? Ya paling tepung dikit gitu. Mah 500 murah ya. Ini masih ada yang nawar ini. Nawarnya berapa? Ya. Tak jual 500. Mentah kan juga sama 500. Ditawarnya 300. Masa sekarang uang 300 itu uang apa? 300 uang kelencengan. Lah iya. Enggak cukup beli ke pasar, Mbak. Lah iya. Coba aja belanja sendiri ke pasar Klewer itu. Belanja sendiri aja. Jangan, jangan kayak gitu bercanda.
Kadang-kadang orang kadang-kadang kalau bisa dipecahin enak, tapi kalau orangnya nggak bisa marah. Nah, iya, aku kan bisa, bisa ya mas. Jadi nggak becaknya. Iya. Sekarang apa nanti? Sekarang aja boleh. Penting dikunci, nambah dong nambah. Nambah toh? Gimana rasanya? Aman? Enak, enak. Yang man. Dingin, yang dingin, yang dingin. Ini udah dingin. Udah dingin. Panas. Dua. Dibisengok. Dua aja dulu. Ya masih diselek susuknya dulu aja nanti becaknya. Ya udah kan deket, ntar manggil dia belum siap. Tapi itu dikunci, jangan itu. Udah. Uangnya diambil. Usah, diambil, ambil, ambil. Ntar ada apa-apa saya kena tertuduh. Kalau ada minum boleh beliin sekalian, ntar saya ganti. Minum? Kuah. Itu aku ada, bentar. Oh, sana. Di dalam nggak ada? Iya. Guys. Maaf. Garing. Ayam. Kayak gurita, guys.